Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrolin tentang kepribadian narsisistik. Kalau teman-teman pernah baca, kepribadian narsisistik itu erat sekali dengan belief atau keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang spesial. I'm a special person. Sampai situ sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika belief itu atau keyakinan itu begitu kaku, begitu rigid, begitu dogmatik, pastilah akan ada konsekuensi-konsekuensi lainnya. Misalnya, ketika orang yang percaya bahwa dirinya spesial, tentunya dia akan punya tuntutan untuk mendapatkan perlakuan yang spesial. Saya spesial, maka saya harus diperlakukan spesial. Tentunya akan jadi triggering atau jadi sangat memicu dia ketika dia datang mungkin di satu tempat atau ke satu komunitas atau perkumpulan di mana dia tidak begitu dipandang spesial. Nah, ini akan melukai keyakinan dia. Sehingga bisa jadi dia akan jadi emosional di situ. Ya sama lah kalau kita jadi seorang presiden, seorang menteri atau pejabat gitu ya. Dan kita punya keyakinan bahwa saya special person. Tentunya kita sudah expect atau berharap kita akan mendapatkan special treatment. Dan ketika tidak mendapatkan itu, mungkin kita akan berpikir nih orang-orang merendahkan saya. Orang-orang apa namanya tidak mau bekerja sama, ya mungkin lebih dominannya tidak menghargai atau tidak atau merendahkan saya. Kebayang ya kalau kita jadi pejabat misalnya, atau ketika kita punya keyakinan I'm a special person, mungkin konsekuensi lainnya kita jadi memandang orang lain itu jadi saingan, karena spesial itu kan nomor satu ya gak? Spesial spesial itu adalah number one. So, kalau misalnya kita merasa saya spesial dan saya nomor satu, ada orang lain yang mungkin punya kompetensi, kemampuan, atau ya elemen-elemen fitur-fitur dalam dirinya yang mirip-mirip seperti yang kita punya, itu akan jadi ancaman buat kita. Dan kita bisa jadi merasa ini adalah sebuah kompetisi. Yang sebenarnya mungkin akan jadi bermasalah kalau tadi ya, terlalu rigid banget. Dan ketika terlalu benar-benar kita memandang ini sebuah kompetisi, kita mungkin akan jadi sangat tegang terus, ya nggak sih? Cemas terus. Dan gimana kalau kita kalah? Kan dalam dunia ini sunatullahnya nggak mungkin kita semuanya dan selalu menang gitu ya. Masih ada waktu-waktu di mana kita nggak jadi top. Makanya beberapa orang yang punya kepribadian narsisistik itu susah sekali berbagi panggung dengan orang lain. Ya karena I'm special, saya bintangnya ya cuma saya yang harus disorot lampu panggung. Ketika ada orang lain, itu benar-benar akan jadi semacam ancaman, danger. Yang akhirnya membuat dia jadi, mungkin bisa sangat jadi emosional gitu. Tentunya kalau kita ngomongin kepribadian, ini kan sifatnya ini ya, kontinum ya. Dari normal to abnormal. Kalau dalam level normal dan dia bisa mengutilize, gitu, menggunakan atau mengcultivate atau menggodok itu dengan baik, pemaknaan itu akan jadi sebuah motivasi, ya nggak sih? Berkompetisi ingin apa ya, mengembangkan diri sendiri karena tergantung juga motivasinya sih ya, karena mungkin di beberapa orang jadi dia nggak mau kalah sama orang lain. So, ketika dia bisa manfaatin itu dengan pemaknaan tepat ya, mungkin ada sisi dia nggak mau kalah, tapi di sisi lain dia juga ingin ada dorongan untuk memang saya harus jadi lebih baik dari diri saya yang lalu, dari diri saya 5 tahun yang lalu mungkin. Ketika pemaknaan itu balance, tentunya si fitur narsisistiknya ini akan jadi beneficial atau jadi manfaat buat dia. Ya nggak sih? Kebanyakan yang nggak sih ya. Dan mungkin ketika seseorang percaya bahwa I'm a special person, saya orang yang spesial, maka bisa jadi dia memandang orang lain itu tidak spesial. Bukan bisa jadi ya, ada kecenderungan besar dia memandang orang lain itu nggak spesial. Bahkan sampai merasa orang lain itu nggak berhak terhadap waktunya. Cuma orang-orang yang di level speciality yang sama atau di level specialness, kespesialan yang sama itu berhak terhadap waktunya. Jadi dia nggak mau tuh ngobrol sama mungkin yang level edukasinya di bawah dia. Bagi dia nggak worth it.
Dia maunya yang selevel atau bahkan yang di atas tinggi dari dia. Dan akibatnya terkadang jadi sedikit apa ya, nggak enak gitu ya, rasa-rasanya jadi kayak merendahkan orang lain. Terlebih kalau misalnya lagi ada konflik yang apa namanya, ada gesekan gitu ya, bisa jadi beberapa kalimatnya itu akan ya menyakiti dan ya cenderung merendahkan gitu ya. Kalimat merendahkanku itu misalnya gini, lo kan gue yang biayain misalnya, lo bisa apa tanpa gue? Nah itu kan beberapa kalimat yang seakan-akan secara psikologis itu menundukkan, menandakan kedudukan bahwa kamu di sini, saya di sini. Kamu nggak bisa, bahkan nggak bisa ada di posisi ini tanpa bantuan saya. Secara psikologis itu kalimat yang tadi ya, membuat kita merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Tentunya secara real nggak begitu dong ya. Pemaknaannya jauh dari situ. Mungkin dia punya peran gitu untuk membantu orang lain, tapi banyak hal yang di luar kuasa dia yang membuat orang itu bisa naik atau bisa terbantu gitu ya. Terlalu sempit sudut pandangnya. Tapi begitulah, itu ciri-ciri kepribadian. Dan selalu kepribadian itu kita pandang, nah, tadi ya, dari normal to abnormal. Ini belum tentu narsistik itu sebuah gangguan, bisa jadi fitur atau style aja. Dan kadang-kadang style itu kita lihatnya kayak dua sisi koin. Ada benefitnya, di sisi lain mungkin bisa jadi challenge atau kesulitan buat si individu. Ketika dia mungkin tadi ya, benefitnya dia mungkin jadi punya dorongan untuk berprestasi, dia punya dorongan untuk maju. Di sisi lain dia jadi sangat anxious dengan kegagalan mungkin. Atau kayak misalnya di kepribadian yang lain, nah ketika seseorang mungkin prefer to be alone, prefer nggak banyak ngomong, nggak banyak interaksi, di sisi lain dia ketika tadi ya, ketika ada interaksi dia sangat gak nyaman. Tapi ketika dia nggak ada interaksi dia lebih nyaman. Artinya kalau dia lagi bekerja di satu pekerjaan yang less interaction, misalnya jadi seorang apa ya, programmer gitu mungkin ya, atau IT yang nggak begitu banyak butuh interaksi, dia lebih nyaman tuh. Dan dia akan perform di situ. Tapi ketika dia di posisi yang lain, mungkin dia nggak akan perform. Yang lebih, justru yang lebih banyak ngomong. So, kepribadian selalu punya dua sisi. Dan mungkin kita coba bahas banyak lagi soal narsistik di video-video berikutnya. Stay tune, semoga bermanfaat. Saya Firman Ramdhani, psikolog dari Mind Institute. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.